Bismillah. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah falamudillalah. Wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada petang ini, ba'dal maghrib, 5 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dari pembahasan kitab Al-Mumti', syarah dari Qawaidul Arba', yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ketiga. Dan di sesi yang ketiga ini telah kita masuki ucapan penulis, As'allahal karima rabbal arsil adhimi an yatawallaka fi dunya wal akhirah wa ayyaja'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaja'alaka mimman ida'u tiya syakara wa ida ubtuliya sabara wa ida adnaba istaghfara fa inna haula atsalasu unwanu sa'adah. Siapa yang belum tasmi? Yang kemarin sudah tasmi, sudah. Bismillah. As'alullahal karim rabbal arsyil adzim an ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaja'alaka aynama mubarakan aynama kunta wa ayyaja'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butiya sabara wa idza wa idza annaba istaghfara. Indak soal. Ya Abdurrahman. Qala al-muallif rahimahullah huna yad'u wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka miman idza utiya syakara. Hadhil uslub min da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bidu'a ala ashabih. Udkur lana al-adillah alladhi marra ma'ana. Qad ma'a kitab, ataitu lakum kitab. Fi syarah. Udkur lana al-amthilah. Mada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi madhi au fi du'a ala ashabih. Dakarna bil-amsi thalathah. Awalan hadis Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar man? Abu Bakar. Mada dukira fi wajh dalalah bas. Mada qala Nabi? Qala Nabi, "Dzalakallahu hisan wa la ta'a." Tayib. Tadhkur mithal akhar? Indaka ya Hudzaifah, Sa'id akhaka. Unsur akhaka dzaliman madluman. La tangdur, khalas. Another waqt thani. Fi hadith Abi Musa al-Ash'ari. Anna Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala kayfa ahlalt? Qala ahlaltu kama kunta. Faqala na'am. Ay ayuna wajhu shahid? Hada taqra' hadith min awal ila akhir lam yujad shahid. Wajhu shahid madha qala Nabi lahu? Qala faqad ahsanta. Khalas hakada. Indaka Muhammad al-Thalith. Ma ta'rif? Hadis Jabir. Mada qala? Barakallahu alaik. Limada yubariklah? Fi al fi tilawat. Hah? Tilawat. Fi tilawat? Tilawat. Fi tilawat. Fi zawaj. Kul fi zawaj, fi tilawat, istilawat. Fi zawaj. Taib. Indak ya, bagus. Ad-du'a yang qasimu ilakam. Doa terbagi menjadi berapa? Dua. Apa saja?
ibadah dan masalah. Masalah. Indaka Fauzan, aina dalil? Doa terbagi menjadi dua, dari Al-Qur'an, dari hadis. Ujiba da'wata ad-du'a ila ujiba aw ajibu. Ajibu da'wata da'i ida da'ani. Aina wajhu dalalah? Aku menjawab da'watu da'i. Dia mufrad mudhaf, memberikan makna umum. Indak ya hafid, aina dalil minas sunnah? Ad-du'a terbagi menjadi dua. Ad-du'a umal ibadah. Aina wajud dalalah? Indak ya nasr, idan anta hafid ma tafhamu. Akhrajahu Ahmad an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillah yaghdab alaih. Wa fi riwayah man la yad'ullah yaghdab alaih. Aina wajud dalalah? Yas'alillah, yani doa masalah. Dan yang kedua, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Maka di sini doa terbagi menjadi dua, doa masalah dan doa al ibadah. Kemudian kita masuk kepada pelajaran yang baru, bahwa doa-doa yang disebutkan oleh penulis, semoga an yatawallaka fid dunya wal akhirah, kamu dijaga di dunia dan di hari akhirah, dan kamu termasuk orang-orang yang jika diberi pandai bersyukur dan dijadikan barokah dimanapun kamu berada. Maka di sini ada pembagian yang lain, bahwa doa masalah, kalau tadi pembagian doa dibagi dua, doa masalah dan doa ibadah. Sekarang semuanya tadi adalah doa masalah. Apa yang ditulis oleh penulis untuk kemaslahatan pembaca adalah doa masalah. Dan doa masalah terbagi menjadi dua bagian. Maka berkata penulis, wahada doa, maka doa ini alladhi dzakarahul muallif fil matn, yang disebutkan oleh muallif fil matn yang banyak, huwa doa al masalah minal abd li rabbihi. Dia dari jenis doa masalah dari hamba kepada Rabb-nya. Li'anna du'a'a al-mas'alah kisman, karena doa masalah itu ada dua. Maka sekarang pembagian doa masalah. Pertama, al-kismul awal, du'a al-mas'alah minal 'abd li rabbihi. Wal kismu tsani, du'a al-mas'alah bainal 'ibad. Maka yang pertama, doa masalah antara hamba dengan Rabb-nya. Dan ini yang dilakukan oleh penulis. An yaj'alaka mubarakan aynama kunt, an yatawallaka fi dunya wal akhirah, wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakara, wa idha ubtulia sabara, wa idha adnaba istagfara. Ini semuanya doa masalah dari hamba kepada Rabb-nya. Maka ini termasuk dari ibadah. Dan bahkan doa masalah meminta kepada Allah adalah doa ibadah. Yang mana pendalilannya di dalam ayat Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka apa yang dilakukan oleh seorang hamba di saat berdoa kepada Rabb-nya, meminta dilancarkan rizkinya,
meminta disembuhkan dari penyakitnya, meminta difaqihkan kepada agama, maka ini semuanya doa masalah. Meminta dari hamba kepada Allah, dan dia adalah ibadah. Apa makna ibadah? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min aqwalin wa a'malin al-batinah wa dhahirah. Bahwa ibadah adalah semua perkara yang dicintai oleh Allah, baik dari perbuatan lisan ataupun amalan anggota badan ataupun amalan hati, yang dohir tampak oleh manusia ataupun batin di dalam hati. Maka contoh dari ibadah misalnya ibadah lisan, membaca Al-Quran, membaca takbir, tahmid, tahlil setelah sholat. Dan contoh dari perbuatan jawarih wal arkan anggota badan, ibadah sholat dan ibadah menuntut ilmu, duduk di majelis, dan ibadah batiniah hati yang tidak tampak oleh manusia seperti ibadah ikhlas kepada Allah dalam berbagai amalan ataupun tawakkul, bertawakal kepada Allah. Seperti saudara-saudara kita yang bertawakal kepada Allah, terutama yang baru menikah, maka saya tekankan bertawakal kepada Allah. Karena Allah telah berfirman, iyakunu fuqara'a yugnihimullahu min fadlih. Jika kalian menikah itu dalam keadaan fakir, apalagi penuntut ilmu yang menikah, maka yakinilah, iyakunu fuqara'a, jika kalian dalam keadaan fakir, yugnihimullah min fadlih, Allah akan menjadikan kamu kaya dengan nikah itu. Jadi jangan dipikir nikah ini istri gimana, mau dikasih makan apa, makan, minum, sandang, pangan, papan dari mana. Iyakunu fuqara'a yugnihimullahu min fadlih, jika kalian dalam keadaan fakir dalam pernikahan itu, Allah akan memberikan kepada kalian kekayaan. Dan bertawakal juga kepada Allah. Misalnya dia ingin terus menuntut ilmu dengan menikahnya ini, tidak ingin tersibukkan misalnya dengan jual beli ataupun keluar dan sebagainya, dia berdoa kepada Allah dan bertawakal. Maka pernikahan ini tidak membuat dirinya menjadi putus dari menuntut ilmu misalnya. Maka tawakal kepada Allah. Allah berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah akan menjadi apa yang dia sandarkan padanya. Maka pernikahan itu sendiri ibadah, terutama bagi para pemuda yang syahwatnya tinggi dan tidak ingin terfitnah. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Maka wahai para pemuda yang semangatnya tinggi, semangat 45 tinggi, maka agar menikah, karena menundukkan pandangan dan menurunkan dari apa yang syahwatnya liar, dialihkan, ada tempat untuk mengejawantahkannya. Maka ini ibadah, diperintahkan oleh Nabi. Kemudian dari kita ada thalabul ilm yang setengah nekat, pokoknya nikah, alhamdulillah ibadah. Maka yakinilah bahwa dari ibadah ini, jika kalian bertawakal, kalian akan diberikan rizki dengan mudah oleh Allah. Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan ibadah ini juga dari ketakwaan, dan ketakwaan penyebab
datangnya rizki yang tidak terduga-duga. Seperti Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan pernikahan, dia bertakwa. Dia menjauhkan pandangannya dan kebiasaan yang buruk yang sering kita ulang, onani, haram.